Yo, halo semuanya, selamat datang kembali di channel Gacha Chronicle, channelnya para pecinta game gacha. Di video kali ini, aku mau share sedikit rahasia atau tips cara cepat lengkapin Echoes dan mentokin level databank kalian di game Wuthering Waves. Penasaran gimana caranya? Ini dia tips buat lengkapin Echoes dan naikin level databank versi Gacha Chronicle. Oke, jadi di sini aku mau kasih lihat dulu ke kalian level databankku udah level maksimal atau level 20 guys. Dan di sini untuk Echoes pastinya udah kuning atau bintang 5 semua cuy. Nah, kalian pasti pengen tahu kok bisa sih naikin databank plus lengkapin Echoes-nya secepat itu? Kan gamenya masih 4 hari. Lu no lab bang, lu nggak tidur bang. Eits, jangan salah guys, aku cuman main kurang lebih 3-5 jam sehari ya. Jadi untuk lengkapin Echoes plus naikin level databank, aku spam yang namanya Tested Field ini guys. Kenapa? Sini aku kasih tahu alasannya ya. Yang pertama, kita pastinya bakalan butuh yang namanya item Sealed Tube ini guys. Item ini tuh buat naikin level Echoes kalian ya. Dan kalian bakalan butuh banyak banget karena setiap karakter itu memakai 5 Echoes. Dan masing-masing Echoes harus dinaikkan levelnya untuk unlock tuning atau yang biasa kita sebut dengan substat guys. Lalu yang selanjutnya kita juga bisa dapat tuner ya. Item ini juga nggak kalah penting karena Echoes yang kalian pakai di karakter kalian pastinya wajib banget dituning dan ini bakalan butuh banyak banget ya. Karena stat yang kita dapetin dari tuning itu random. Dan untuk tuning 1 Echoes bintang 5 sampai maksimal atau unlock 5 stat, itu kita butuh minimal 50 tuner guys. Bayangin, untuk satu karakter kalian pakai 5 Echoes dan masing-masing Echo itu butuh 50 tuner. Itu pun kalau kalian hoki bisa langsung dapat stat yang bagus saat tuning ya. Kalau kalian misalkan tuningnya dapatnya ampas, ya pastinya kalian butuh lebih banyak item tuner ini guys. Selain itu, kita juga bakalan dapetin Union EXP yang juga bisa membantu progres kalian naikin level Union kalian ya. Dan yang terpenting dari semua itu, dari sini kita itu bisa dapetin random Echoes guys sesuai level pool kalian saat ini. Jadi aku saranin buat Tested Field ini kalian spam saat kalian minimal udah bisa nangkep Echoes yang ungu atau bintang 4 ya. Atau lebih efektif lagi kalian bisa spam Tested Field ini saat databank kalian itu udah level 15 guys. Atau kalian udah bisa dapet Echoes bintang 5 atau yang kuning. Oke, itu dia penjelasan buat kenapa harus spam di Tested Field ini buat naikin level databank dan juga buat ngelengkapin koleksi Echoes kalian guys. Sekarang aku bakalan kasih lihat ke kalian saat aku spam di Tested Field dan dapetin banyak Echoes baru buat lengkapin databankku guys. Ini dia videonya ya.
Nah, itu dia pembahasan tips atau cara cepat buat naikin level data bank dan juga ngelengkapin koleksi Echo sekalian versi Gacha Chronicle. Buat kalian yang udah cobain pakai cara ini, boleh banget tulis di kolom komentar gimana menurut pendapat kalian, cuy. Dan jika kalian rasa video ini bermanfaat, jangan lupa pencet like dan juga share ke teman-teman kalian ya. Jangan lupa juga buat subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari aku. Dan aku juga udah gak sabar buat ketemu kalian lagi di video selanjutnya. Jadi itu dia video aku kali ini. Thanks for watching. I'll see you again in my next video. Bye.